bagaimana gubernur ke depan. Nah, aku yang paling penting nak kau mandi. Gubernur ke depan tidak menjadikan pemerintahannya besok itu sebagai ajang balas budi ya. Apakah itu namanya kelompok, tim dan sebagainya ya. Menarik, karena kita dengar-dengar kita dengar-dengar sudah ada persiapan untuk eksodus lah ya. Pejabat dari daerah, kota, kabupaten pindah ke provinsi bla bla sebagainya ya. Nah, itu kan tidak baik ya. Karena walau bagaimanapun ASN itu adalah jabatan karir ya bagi mereka, tentu punya target-target karir tertentu ya. Nah, itu akan bisa merusak komunikasi, silaturahmi dan sinergitas antara mereka dengan mereka. Maka kita harapkan nanti agar penempatan dari kepala-kepala OPD, biro dan sebagainya itu betul-betul sesuai dengan kompetensi mereka, tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok ya, komitmen dan lain sebagainya. Karena seperti mana saya sampaikan tadi, Sembarko butuh orang-orang yang betul-betul paham dengan apa yang dikakuknya gitu. Itu tuh orang-orang.